Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kayaknya gue lagi batuk nih. Oh ya, gue mau kasih tips buat kamu cara membuat obat batuk dengan cara herbal. Ya, simak berikut. Bye. Nah guys, kita gunakan jeruk asam. Gimana caranya? Caranya yaitu kita peras jeruk asam ke dalam bubuk yang kita potong semua. Siapkan. Nah guys, ini jeruk asam yang sudah kita potong-potong. Ini beberapa bagian. Sengaja kita peras ke dalam cangkir. Ini adalah perasan airnya. Nah guys, setelah kita peras air jeruk ini, lalu kita campurkan dengan sedikit kecap manis. Nah, warnanya sudah berubah. Dan ini sudah bisa langsung diminum. Dan kamu juga bisa tambahkan madu ataupun semacam obat-obat herbal lainnya seperti Romix, bisa langsung kamu masukkan ke madu juga. Nah guys, ini tips dari saya dan saya mau membantu. Cukup sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.